Hai guys, bareng aku di sini Mayang Esa akan memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Nah, di edisi kali ini topik yang akan aku bahas yaitu tentang tips diet. Kata diet sendiri ini kan bagi kebanyakan orang identik dengan upaya menurunkan berat badan untuk menghasilkan tubuh yang ideal. Nah, tapi bagi kebanyakan orang, menurunkan berat badan ini menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Alasannya yang ribet lah, makan banyak waktu lah, butuh upaya ekstra lah. Nah, jawaban dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan tips diet yang gampang banget. Yang pertama yaitu minumlah 1-2 gelas air hangat 30 menit sebelum makan. Ini akan membuat perutmu terasa lebih kenyang dan porsi makan lebih berkurang. Yang kedua, makan buah sebelum makan nasi. Nah, kebanyakan orang kan memilih makan nasi terlebih dahulu baru makan buah. Tapi sebenarnya yang paling tepat itu yaitu memakan buah terlebih dahulu baru memakan nasi. Hal ini diyakini akan menekan porsi makanmu, selain itu akan melancarkan pencernaan. Yang ketiga, minum green tea setelah makan. Khasiat green tea untuk kesehatan dan penampilan sudah tidak diragukan lagi. Minumlah green tea 2 jam setelah makan agar nutrisi makanan dalam tubuh kamu bisa terserap. Nah, gimana? Gampang kan daripada lupain mantan? Nah, itu tadi guys tips diet yang perlu untuk dicoba. Jangan lupa update informasi terbarumu di tribunjatim.com, suryamalang.com, dan surya.co.id. Bye-bye!